Malang telah melakukan pertemuan dengan Keluarga Besar Indonesia Timur Bersatu atau KBITB Malang Raya untuk mempermudah proses penyidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi atau UNITRI Senin 26 Juni 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut yang dilakukan pada Selasa 27 Juni 2023, Kapolres Malang AKBP Iputu Holis Ariana membahas tentang perkembangan kasus kematian Krisnael Muri, mahasiswa jurusan agribisnis asal Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya jelaskan progres penyidikan perkara. Selain itu, rekan-rekan dari KBITB sepakat untuk membentuk tim advokasi. Tujuannya yakni untuk mempermudah komunikasi dengan penyidik. Secara terpisah, Ketua KBITB Malang Raya, Esau Koses Kristian mengatakan, sejak kejadian awal pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian. Selain melakukan koordinasi dengan kepolisian, KBITB juga telah melakukan pengendalian massa. Hal ini dilakukan untuk menjaga situasi Malang Raya yang aman dan kondusif, yang menghimbau kepada kelompok yang berseteru agar tidak melakukan sweeping. Moses memaparkan pihaknya juga telah membangun komunikasi dengan warga termasuk ketua RT dan ketua RW setempat. Ia mengatakan bahwa permasalahan tersebut bukan dengan warga setempat, melainkan permasalahan antara warga Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, tim kuasa hukum KBITB Taururuna Satria menjelaskan pihaknya akan mengawal permasalahan hingga akhir.